Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya. Dan selamat malam guys. Bagaimana kabar anda sekeluarga? Tentunya kali ini bersama saya Hasanah, dan kita berjumpa kembali di untuk kita pada malam hari ini. Dan ini rekaman ini dibuat pada pagi hari ini, dan kebetulan ini masih dalam suasana pesta musim panen raya ya saudara. Ya nggak apa-apa lah, kali ini saja kok, kan cuma sebentar aja ya kan. Dan kita mau berangkat dulu dari rumah menuju Pak Johan, tapi kali ini kita mau motong jalan dulu lewat Laladon. Nah, kita lihat nih pemandangannya seperti apa nih Laladon. Hehehehe. Ini menjadi penasaran ya saudara-saudara. Wah, mungkin masyarakat memang sudah tidak dilakukan lagi ya saudara-saudara. Wah, dan ya madrasahnya udah mulai kelihatan nih saudara-saudara. Ya, lumayan madrasah. Dan sekarang kita lihat nih pemandangan di pagi tadi itu seperti apa. Dan sebelum selama menemani perjalanan kita pada malam hari ini, saya Hans Edward untuk selalu untuk jangan lupa subscribe YouTube channel saya Hans Edward 997, Hans Edward 97, Hans Edward, serta Teoris Norma ini, serta like, share, dan komen, serta nyalakan notifikasinya ya untuk informasi lebih lanjutnya seperti apa saudara. Oke, sekarang kita fokus dulu guys biar lebih semangat dan lebih seru. Wow, ada yang lawan arus nih saudara-saudara. Hehehe. Gak apa-apalah ya, namanya gak paling seru lagi dari yang sebelumnya. Hehehe. Oke, ini suasana di gang sempit ini cukup sepi ya saudara-saudara, tapi aktivitas warga tetap berjalan seperti biasa ini dari yang sebelumnya. Dan sekarang kita mau ke food estate-nya Laladon, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Wah, makin seru aja ya saudara-saudara. Hehehehe. Wah, sebentar lagi kita mau belok kiri nih saudara-saudara. Nanti habis kiri terus ke kanan deh lewat jalan Sawa Baru Raya. Hehehe. Lumayan lah, yang nambah jatah ya saudara-saudara. Nanti sebelum ke Pak Johan, kita mau susukan dulu pertama, dan kita lihat suasana persawahan tadinya sangat bagus dan indah dan sejuk, segar sekali. Ini sama seperti biasanya nih, kita lihat. Wah. Ini komplek budidaya ikan ada di sebelah kanan nih saudara-saudara. Hehehe. Lumayan lah, biar tambah untung coy. Hehehe. Ayo semangat semangat.
Ya ngambil semangat dan lebih seru. Ya kan? Oke. Ternyata food estate Laladoni banyak sekali ya perkebunan padi, sawah, kentang, ubi, sayur sing, daun singkong, sama daun pisang, sama jagung lagi. Wah, wah, wah. Mungkin sepertinya sudah tidak diragukan lagi ya. Dan sekarang kita mau belok ke kanan nih, tepatnya di Ambar Mutiara Ciomas, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nanti kita cek lokasi pembangunannya seperti apa. Wah, tampak sepi ya saudara-saudara. Gak apa-apa. Kita cek update terkininya seperti apa ya. Wow. Luar biasa ya. Mungkin sudah tidak diragukan lagi nih saudara-saudara. Wah, ini dibangun di sekitar perkebunan sawah padi nih. Wah, wah, ini nggak bisa dibiarkan nih saudara-saudara. Udah tahu nih lahan orang. Udah malah main bangun aja tanpa berizin. Wah, ini namanya ilegal namanya. Gak bisa dibiarkan begitu saja. Benar-benar tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi harus seizin dulu nih sama Badan Pertanahan Nasional, ya kan? Dan setelah dari Ambar Mutiara Residence, dan sekarang kita mau cek perkembangan situasi terkini di lokasi perumahan berbasis syariah, tepatnya di Casas Samalan Laladon, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, seperti apa. Ya. Wah. Luar biasa. Saya saudara-saudara. Dibangun di sekitar bekas perkebunan sawah padi nih saudara-saudara. Wah, wah, gak bisa dibiarkan nih saudara-saudara. Dan tahu inilah orang main bangun aja ya. Oke, kita putar balik dulu saudara-saudara. Ya, lumayan. Oke, chef. Oke, bos. Ya. Zolim. Oke, let's go. Kita lanjutkan perjalanan kita pada malam hari ini, dan sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, Hans@pet1997, Hans@pet1997, dan Hans@pet, serta like, share, dan komen, serta nyalakan notifikasinya ya.
semangat di rumah saja dan tetap patuh pada protokol kesehatan yang ketat dengan jaga jarak dan cuci tangan dan pakai masker dan hati-hati di jalan ya saudara-saudara. Asal terapkan disiplin berlalu lintas. Oke. Sudah terasa ya, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa nanti jadi berkah dan bermanfaat dan berfaedah buat kita semuanya ya. Oke, selesai. Saya Hasan berpamit dulu ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan pantau terus via media sosial ini yang saya buat, serta like, share, dan komen dan nyalakan notifikasinya ya. Waktunya untuk pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sakti saja mudah ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Has Abadahayu. Dan sekarang kita mau ambil kiri ke arah Terminal Laladon Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ayo, cepat, yuk.